Satu tas kata rajang musibah angin puyuh mengratus-ratus imah di Desa Mekar Saluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, poe Senin isuk-isuk 28 Maret 2020 hiji, mimiti di beberes. Lian tinggal ruksak imah warga eta musibah ge ngabuburak dua wangunan sakola. Tapi kaki wari kerugian material warga tacan bisa dicindeken, dume masih didata. Nyakaos kitu kayaan paimahan warga di Desa Mekar Saluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung anu burak-rakan alatan katarajang musibah angin puyuh. Dina mrona eta musibah teh ngabalukarkeun 158 imah warga raruksak. Eta imah warga nu katarajang angin puyuh teh karereanana ruksak dina bagian hateupna. Samalah rea oge rumah semi permanen anu rata jeung taneuh alatan katarajang angin puyuh. Liantik itu, dua fasilitas pendidikan nyaeta wangunan SD jeung SMP burak-rakan alatan eta musibah. Sababaraha warga nu imahna ruksak parna, kapaksa ngarungsi ka imah kadang wargana atawa ka gedung serbaguna anu disayagakeun ku pihak desa. Di mana tuh ya? Tahu. Hah? Anak. Ya malaman sini tuh udah bararasa semuanya kasur-kasur basah. Ya, Pak Jepun, ya, kalau boleh tahu kejadian gimana sih, Bu, waktu itu anak ibu nggak apa-apa tuh gimana sejauh ini? Apa-apa. Ya, lagi diam, lagi tidur, terus digendong. Nggak sakit. Ini sering sakit, Pak. Untuk sementara ini rumah rusak karena dampak angin beliung itu 159 ya, 159. Itu masih dilakukan pendataan nggak? Masih dilakukan pendataan, masih ada penyisiran, inventarisir, terus masing-masing RT dan RW, para lembaga, semuanya para petugas, dan dibantu-bantu sama TNI, Polri, itu semuanya. Masih disisir. Dan pohon-pohon langsung tumbang, dan tiang listrik itu tumbang ke jalan. Karena jalan Mekar Saluyu sangat lumpuh ini. Maka saya dari semua pihak, dari semua mohon bekerja sama ini. Pak, ini untuk kerusakan itu rata-rata apa aja Pak Jo ini Pak? Rata-rata itu atap rumah, genteng atap, aspes ya. Atau ini garasi mobil pada semuanya terbang dan mobilnya kendaraan juga pada ada yang rusak. Tepi kaki wari, prak-prakan memere sururun untuk imah jeng catang tina tangkal anu rungkad masih dipaju. Samalah aparat TNI sarta polisi ge, ilubiung memeres keur ngurangan bang baluh warga. Tapi kaki wari karugian material alatan eta musibah angin puyuh teh, tacan dicendeken dumeh masih ngadago hasil prak-prakan ngadata. Rezitia Prasaja, Bandung TV.